Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Balai Besar Guru Penggerak PPGP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. PPGP dulu sebelumnya adalah PPG Matematika, dan mulai tahun 2022 berubah menjadi PPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini lokasi dan gedung-gedung yang berada di depan. Ada ruang check-in serta diklat. Ada unit layanan terpadu. Kemudian ini adalah ruang ULT. Ruang ULT, unit layanan terpadu Kemendikbud. Dan PPGP Daerah Istimewa Yogyakarta sudah siap menjadi ZIWPPM. Nah, inilah tata nilai dan budaya kerja. Satu, memiliki integritas. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, inisiatif. Empat, pembelajar. Lima, menjunjung meritokrasi. Enam, terlibat aktif. Dan yang ketujuh adalah tanpa pamrih. Dan ini kita lihat gedung Eulid. Ya, ini tampak depannya di sini ada ruang kepala BPKP, ruang sidang dan ruang RBI. Saat ini kepala BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Dr. Adi Wijaya. Dan kita lihat di sebelah kiri banyak juga gedung-gedung dan sekaligus tempat parkir untuk karyawan maupun untuk peserta. Dan ada di sebelah barat, yaitu di sebelah kiri adalah masjid, ya, musola yang cukup strategis. Dan kita lihat kalau ke selatan, ke arah lurus, adalah asrama Lambda, asrama Omega, asrama Theta, ruang makan Theta. Ini lurus, ya. Dan kalau ke kanan ada ruang sidang gedung Ki Hajar Dewantoro, asrama Delta, asrama Epsilon, dan musola yang ke kiri. Baik, ini sepintas informasi tentang gedung Balai Besar Guru Penggerak atau BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Kentungan, Depok, Yogyakarta. Bapak Ibu nanti kalau mau kesini bisa
lihat di Google Map, karena posisinya agak di dalam ya, jadi bisa melalui jalan Kaliurang atau mungkin bisa melalui ring road utara masuk ke kiri. Tampak depannya. Dan ini adalah gerbang. Gedung aula ada lurus ya, lurus masuk ke timur. Ini sangat dekat dengan lingkungan warga di sekitar. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru tentunya sudah terbiasa datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.